Beginilah packaging atau packing ya, ketika jualan model-model kayak tas kayak gitu. Ini kebetulan tas anak-anak, dalamnya langsung tas plastik, tas gitu, dan luarnya ini seperti ini dan udah nggak dibungkus plastik lagi. Langsung alamatnya di sini, tempel kan, begitu aja. Jadi simple, tapi ini semuanya dilapisin sama lakban ya, kertas ini, jadi aman. Jadi ini ide untuk bagi kalian yang bingung mau bungkus jualan kalian pakai apa. Begini dong. Ternyata di luar dugaan gue. Ternyata ini dilapisin sama bubble wrap, dan bubble wrapnya itu ini berapa lapisan ya? Dua lapisan, dan ini tergolong lebar juga. Hebat-hebat, mereka udah ngitung harga itu dengan packaging menggunakan bubble wrap ini. Salut, karena ini ada 3D-nya ya di sini, 3D. Gambar 3D gitu, menonjol Iron Man. Jadi mungkin perlu diamankan menggunakan seperti ini biar jangan kebentur ya. Gue ingin sedikit melakukan review tas anak-anak 3D, dan 3D-nya udah penyok. Sulit banget ya, padahal udah dikasih bubble wrap, tapi karena terlalu tipis kemudian ditindihin entah sama apa. Ya dalamnya biasa aja, karena gue biasa ngeliat tas laptop, jadi tas anak-anak seperti ini dalamnya ya biasa, nggak ada yang istimewa. Cuman kalau ngeliat dari bahannya, jahitannya sih kayaknya awet ya, bagus ya, ini awet banget pasti. Ya cukup oke, keren. Cuma sayangnya ini penyok, kita dibenerin dulu. Harganya sekitar 150 ribuan ya ini ya, untuk anak SD dengan 4 ruangan. Banyak banget ya. Oke. Gitu aja. Semoga berguna. Bye.